Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengunjungi ke beberapa tempat wisata di Kecamatan Wongsorejo pada Rabu 14 Februari 2018. Bupati berkesempatan mengunjungi dua tempat, yakni Pantai Mangrove Bengkak dan Pantai Grand Watu Dodol. Di Pantai Bengkak, Bupati Anas beserta jajaran meninjau perkembangan fasilitas pantai yang dikembangkan oleh penduduk sekitar. Pihaknya menginstruksikan kepala desa setempat untuk segera memperbaiki akses jalan menggunakan paving menuju ke Pantai Bengkak yang rusak. Dia juga berkesempatan melepaskan 3 penyu yang telah sehat setelah beberapa minggu lalu terdampar dan sakit. Kurang ke belakang. Pak, jangan ikut-ikut, Pak. Ayo. Setelah mengunjungi Pantai Bengkak, Bupati Anas mengunjungi Grand Watu Dodol. Pihaknya menginstruksikan jajarannya untuk terus mempercantik pantai yang baru saja menerima penghargaan wisata terbersih tingkat ASEAN ini. Tahap demi tahap, pantai yang terletak di Desa Bangsri ini dilengkapi berbagai fasilitas wisatawan, di antaranya food court, amphitheater, musola, dan playground. Akbar Wiana melaporkan.